Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat channel internet semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai beberapa koin ya. Namun sebelum itu saya menyapa terlebih dahulu ya untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Apa kabar teman-teman semua? Apakah sudah profit semuanya? Yang saya harapkan semuanya sudah ya, karena banyak banget yang menunggu-nunggu kenaikan koin dari Dogecoin ya, dan akhirnya tembus juga apa yang kalian tunggu. Untuk yang sudah bersabar ya, selamat lah ibaratnya. Kalau yang gak bersabar, yang duluan dijual ya, mungkin itu Anda belum beruntung. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa jenis koin ya. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan kepada teman-teman ya sebuah voucher ya, kepada teman-teman semua barangkali berminat untuk bermain di sini, karena saya sudah bermain di voucher ini lebih dari 1 tahun lah, dan ternyata masih terbukti membayar ya sampai sekarang, yaitu namanya freeethereum.io. Nah di sini mainnya itu sangat mudah sekali teman-teman, cukup teman-teman memasukkan seperti ini ya, kode captcha. Maaf, masukkan kode captcha seperti ini. Di sini disuruh memasukkan kapal ya, kapal, saya pilih kapal nih. Oke, kalau sudah memeriksa. Oke, setelah itu teman-teman klik di bagian roll number seperti ini. Nah, dan sekarang saya mendapatkan 0,0024 ya. Dulu banyak teman-teman sekali roll tuh bisa mendapatkan 0,01, karena dulu tuh harga Ethereum masih murah ya, dan berhubung sekarang udah mahal jadi dapatnya cuma sedikit. Dan di sini saya sudah berhasil mengumpulkan berapa ini, bentar kita lihat, berhasil mengumpulkan 0,00473440, sedikit ya. Dan di sini untuk minimal withdrawnya, teman-teman bisa klik bagian ini. Minimal withdrawnya di sini yaitu 0,003, dan network fee untuk pengiriman ke wallet kita itu fee-nya sebesar 0,02, gede banget ya untuk fee-nya. Karena ya harga Ethereum sekarang semakin tinggi, jadi untuk fee-nya lumayan gede. Tapi di sini masih terbukti membayar teman-teman. Dan nanti apabila teman-teman berminat di voucher ini bisa ikut mendaftar ya, nanti linknya saya sediakan di deskripsi video ini. Oke, terus untuk selanjutnya teman-teman, kita kembali ke Indodax ya, ke wallet Indodax-nya. Nah di sekarang banyak banget ya, hampir semua koin di sini subur, warnanya hijau semua teman-teman. Dan ini adalah kesempatan untuk jual sebenarnya, bukan beli ya. Namun di sini ada sih beberapa koin yang mungkin rekomendasi banget untuk teman-teman beli ya, masih ada kesempatan untuk beli. Namun sebelum itu saya ingin mengulas beberapa koin-koin yang saya sudah rekomendasikan kepada teman-teman semua sebelumnya, dan ternyata hampir 99% itu benar-benar profit teman-teman, menghasilkan profit. Namun ada beberapa teman yang tidak percaya dan tidak menghiraukan rekomendasi saya, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Dan sebelumnya ya, untuk video-video sebelumnya saya sudah merekomendasikan kepada teman-teman yaitu Dogecoin, terus Ethereum, LTC, ZIL, dan beberapa koin lainnya lah. Dan sekarang sudah mengalami harga yang lumayan gitu kalau untuk profitnya. Dan sekarang meskipun agak sedikit terlambat ya, karena dengan posisi pasar seperti ini, saya ingin memberikan rekomendasi ya beberapa koin yang masih sempat untuk dibeli ya. Yang pertama yaitu ATT teman-teman. Nah di sini ada koin ATT, mana koin ATT nih. Nah di sini koin ATT masih berada di posisi harga itu 5270 teman-teman. Kita masuk ke koin ATT-nya. Oke, untuk grafiknya pun seperti ini. Untuk advance chart-nya dia naik turun di sini ya, 5500. Dia mencapai 5500 tuh di posisi ini, sudah tembus 5500 ya. Dan sekarang saya prediksi koin ini akan kembali turun teman-teman untuk koin ATT, dan itu adalah kesempatan teman-teman untuk membeli koin ATT ini. Nah, lihat aja untuk grafiknya ya, bisa diprediksi 1 2 3 antara 2 3 dia mengalami penurunan teman-teman tuh grafiknya. Dan koin yang seperti ini sangat bagus banget dimainkan secara scalping atau trading harian teman-teman. Oke, untuk selanjutnya koin yang saya rekomendasikan tuh teman-teman ya, yaitu kita kembali ZIL. Untuk koin ZIL sendiri untuk sekarang masih ada kesempatan ya untuk teman-teman semua untuk beli koin ZIL, karena di sini untuk koin ZIL sendiri alur pergerakan harganya itu sangat cepat ya. Nah, naik turunnya itu tidak terlalu panjang-panjang untuk candlestick-nya. Jadi koin ZIL ini juga rekomendasi banget untuk dibeli, dan masih ada waktu untuk beli untuk teman-teman semua. Dan untuk cara mainnya pun sama untuk trading harian ya. Kalau untuk jangka panjang kemungkinan kurang bagus untuk ZIL. Bukan kurang bagus gimana, maksudnya itu agak lambat ya untuk pergerakan harganya. Jadi untuk
bagusnya ya untuk ditradingkan secara harian saja atau mingguan. Oke. Terus selanjutnya selain koin ATT, terus koin ZIL, saya rekomendasikan lagi kepada teman-teman yaitu koin ETC ya. Mana ETC? ETC. Nah, koin ETC. ETC sekarang sudah harganya di 1.383.000, teman-teman. Dan di sini dapat kita lihat ya dari advance chart ya di bagian ini bahwasannya koin ETC ini akan kembali turun lagi ya untuk koreksi, dan itu adalah kesempatan teman-teman untuk membeli koin ETC ini. Karena apa saya rekomendasikan koin ETC kepada teman-teman semua? Karena ETC ini adalah ibaratnya itu masih satu developer atau satu cabang dari Ethereum, teman-teman. Jadi untuk sinyal tradingnya sendiri dia ngikutin Ethereum. Apabila harga Ethereum itu semakin naik, maka harga ETC pun akan ikut naik, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin 3 koin tersebut dulu ya yang akan saya rekomendasikan kepada teman-teman. Oke. Mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita di video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan saya ucapkan selamat profit untuk teman-teman semua yang sudah profit dan yang belum. Mudah-mudahan kali ini adalah peluang teman-teman atau kesempatan teman-teman yang belum profit menjadi profit. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video berikutnya.